Ini bukan mimpi, pemirsa. Anda sedang kami ajak menelusuri hotel yang terbuat dari es. Ya, Ice Hotel. Dinding, atap, tempat tidur, meja sampai kelas, pemirsa, semua terbuat dari es. Wow! Ampun dinginnya. Suhu di Ice Hotel mencapai minus 8 derajat Celcius. Tapi jangan khawatir, Anda gak akan tidur di atas es, kok, pemirsa. Meski tempat tidur terbuat dari es, tidak halnya dengan kasur. Kasurnya super nyaman, empuk dan tidak tembus air. Juga dilengkapi selimut hangat. Nuansa setiap kamar berbeda. Seniman pahat es dari berbagai negara di dunia punya andil menciptakan tema dekorasi unik pada ukiran es di setiap kamar. Hotel es dibangun setiap musim dingin, selalu menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan mancanegara. Nah, pasti Anda penasaran bagaimana hotel ini dibuat. Ice Hotel didirikan di tengah dataran es Arctic di utara Swedia. Terbuat dari 5.000 ton batu es, materialnya dikeruk dari sungai yang telah membeku. Dengan bantuan alat berat, pembangunan Ice Hotel rampung dalam waktu 2 bulan. Tahun ini akan menjadi hotel es yang ke-27 kalinya berdiri. Ice Hotel siap menerima tamu pada November 2016 hingga Maret 2017. Ingin mencoba pengalaman baru merasakan hawa dingin dengan cara berbeda? Bermalam saja di Ice Hotel Swedia. Budgetnya sekitar 20 juta rupiah per orang. Spekta! Beda lagi keajaiban yang Anda temukan di kamar bawah laut di Atlantis Palm Hotel Dubai. Sentuhan mewah membalut suasana bawah laut yang berkelas. Kenyamanan yang dijanjikan hotel bawah laut berbeda dengan hotel pada umumnya. Ya, di sini kedamaian dalam surga bawah air menyergap selama Anda menginap. Ada lagi, Underwater Room Hotel, The Manta Resort, Pulau Pemba, Tanzania. Underwater Room menyajikan sensasi tidur yang berbeda. Berselimutkan birunya laut, mata Anda dimanjakan dengan ikan yang berseliweran ke sana kemari. A Trip to Paradise. Bertualang menjelajah surga alam bawah laut dengan cara berbeda. Tertarik? Untuk The Manta Resort, per malamnya tamu dikenakan biaya sekitar 17 juta rupiah. Sementara kamar Presidential Suite dengan pemandangan samudra di Atlantis Palm Dubai Hotel mencapai 250 juta rupiah per malamnya. Tinggal pilih, pemirsa, mau yang mana, sesuaikan dengan budget dan impian Anda.